Shalom saudara dikasihi Tuhan, selamat siang. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi menjaga setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, siang hari ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang menyertai kami. Sebentar kami akan baca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pertemuan di Emmaus, Saudara. Pertemuan di Emmaus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Kleopas dan temannya, setelah perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit, segera bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka menemukan murid-murid yang lain sedang berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci, saudara. Tampak wajah keputusasaan, tak ada lagi semangat hidup. Kleopas menceritakan kisah menakjubkan tentang pertemuannya dengan Yesus. Yesus juga menemui Petrus. Seperti yang kita baca pada ayat ini, saudara, Yesus yang bangkit juga menjumpai Simon Petrus. Yesus ada di luar sana dan ternyata masih hidup. Saudara, murid-murid yang ragu-ragu memperdebatkannya. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku bukan hantu. Saudara dikasihi Tuhan, sentuhlah lukaku. Keraguan murid-murid masih belum hilang sampai Yesus bersedia untuk makan sepotong ikan bakar, saudara. Hantu makan ikan? Tidak mungkin kan? Saudara kasih Tuhan, Yesus tahu para murid ragu-ragu akan kebangkitannya. Selama 6 minggu, Yesus senantiasa datang untuk menemui murid-muridnya. Dan kemudian lenyap secara tiba-tiba. Dia menampakkan dirinya dalam bentuk tubuh manusia, saudara. Bukan dalam bentuk roh yang tidak kelihatan oleh mata. Bisa dibayangkan, jika Yesus muncul tanpa rupa, hanya suaranya saja yang kedengaran, maka para murid akan lari tunggang-langgang ketakutan. Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk tubuh dan daging. Di situ masih ada luka-lukanya. Di situ masih ada lubang paku di tangan dan kakinya. Di situ masih ada lubang bekas tombak di lambungnya. Di situ masih ada bekas luka di kepalanya karena dipaksa dipakaikan mahkota duri. Saudara, Yesus begitu sabar menghadapi murid-muridnya yang ragu-ragu. Terhadap Thomas yang ragu-ragu, Yesus menampakkan dirinya secara khusus. Bahkan Yesus mempersilakan Thomas untuk memegang dan meraba bagian tubuhnya yang bekas luka. Bagi Petrus, Yesus bertindak seperti seorang sahabat, begitu sabar meladeninya. Semuanya dilakukan Yesus untuk menghilangkan keraguan mereka akan kebangkitannya. Kesabaran Yesus membuahkan hasil, saudara. Pertemuan di Emmaus telah merubah kegagalan menjadi kemenangan. Kemenangan bagi murid-murid. Kemenangan bagi setiap orang, bagi Anda juga, bagi kita semua, pendengar pada saat hari ini. Asal mau percaya kepadanya, seperti yang disaksikan
dalam ayat ini, saudara. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Puji Tuhan. Apakah saudara masih meragukan Yesus? Apakah Anda masih meragukan Yesus? Atau sudah berapa lama Anda tidak percaya lagi bahwa Yesus ada dan hidup di dalam saudara? Sudah berapa lama Anda berhenti menyapa dan berharap kepadanya? Sudah berapa lama Anda menganggap Yesus tidak lagi berkuasa untuk menolong saudara? Jikalau cerita dongeng seperti lampu Aladin, Hercules, yang perkasa, dan masih banyak lagi, kita bisa begitu percaya. Mengapa kebangkitan Yesus masih saudara ragu-ragukan? Mengapa Anda tidak percaya lagi kepadanya? Perlukah Yesus datang kepada saudara seperti dia datang kepada Thomas? Perlukah Yesus memperlihatkan dirinya? Baru Anda percaya. Saudara dikasih Tuhan, pertemuan Yesus di Emmaus mengajar kita terus berusaha mengenal dia. Semakin hari semakin percaya, semakin semangat mengikut Yesus. Keraguan saudara, keraguan kita akan berubah menjadi keyakinan terhadap Yesus. Kegagalan hidup saudara, kegagalan hidup kita akan berubah menjadi kemenangan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami kembali mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kekuatan rohani dan kekuatan jasmani untuk meyakini, semakin mempercayai bahwa Tuhan Yesus beserta umat-umat-Mu. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Hamba berdoa untuk Tuhan selalu hadir di dalam setiap kami para pendengar pada siang hari ini. Untuk kami semakin hari semakin mempercayai Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Amat terlebih bagi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang berpengharapan kepada-Mu. Berkatilah rohani dan jasmaninya semua Tuhan, bagari dengan malaikat sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang tertabur pada saat siang hari ini menjadi rema dan kekuatan baru dalam rohani, tubuh, roh, dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amen. Amen.